Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Golago? Kabar terbaru di Indonesia ini sekarang yang terpapar itu sudah 10.118 orang, yang sembuh 1.522 orang, dan yang meninggal kita doakan ya sebanyak 792. Mudah-mudahan trennya makin menurun. Dan tadarus puisi kali ini bertemakan pendidikan. Banyak orang tua yang salah mendidik anak. Apa hubungannya dengan puisi yang saya tulis? Seorang ibu mengajari anaknya mencuri. Di rumah mewah itu tak ada cermin, apalagi cahaya matahari. Ia berdandan di depan anaknya sambil bernyanyi tentang pelesiran. Tralalala, trililili. Ibu tidak bisa mewariskan hati anakku, kata si ibu kepada anaknya. Di rumah mewah itu, kitab dibagikan. Ia mengajari anaknya cara melipat uang dan menghabiskannya di pusat perbelanjaan. Jadi, ia mengajari anaknya cara melipat uang dan menghabiskannya di pusat perbelanjaan. Ibu, berangkat kerja dulu, nak. Ya, ibu berangkat kerja dulu. Sambil mengecup pipi si anak. Banten, sepertiga malam, 21 Februari 2017. Saya senang sekali ketika menulis seorang ibu mengajari anaknya mencuri. Karena di kehidupan sehari-hari, banyak orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Barangkali juga saya. Gagal menyuruh anaknya sholat, gagal menyuruh anaknya jujur, gagal menyuruh anaknya untuk tidak berbuat buruk kepada teman-temannya. Gagal menyuruh anaknya belajar, gagal menyuruh anaknya menjauhi narkoba. Bahkan saya pernah beberapa kali memergoki, bahkan berada di situ ketika ayah dan ibunya memberikan kesaksian, memberikan jaminan kepada anak-anaknya bahwa uang bisa membeli segalanya, bahkan membeli hidup ini. Di dalam Islam, pendidikan itu wajib hukumnya sejak lahir hingga ke liang lahat. Bahkan surat pertama Al-Alaq yang diturunkan malaikat Jibril ke pemuda Muhammad di Gua Hiro itu jelas sekali menyuruh kita untuk belajar, untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu sudah jelas menyuruh kita untuk berpendidikan. Semakin tinggi ilmunya, kata Allah, maka semakin aku tinggikan derajatnya. Tapi lagi-lagi, pendidikan di Indonesia ini digunakan oleh sebagian orang untuk mengelabui orang lain. Kearifan lokal di Baduy, mereka malah menolak bersekolah karena kepintaran itu khawatir dipakai untuk minterin orang lain. Apakah saya, Anda begitu? Sebuah keluarga memang berbeda nasibnya. Ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi sebetulnya pendidikan itu adalah hak semua orang dan negara menjamin itu. Nah, saya ada satu puisi yang menggambarkan bagaimana si anak
begitu putus asa karena orang tuanya sibuk, orang tuanya miskin, dan inilah puisinya. Seorang anak kecil kabur dari rumah. Aku menemukannya di pemakaman, anak kecil dengan handphone di tangan. "Di mana batu nisanku?" tanyanya kepada aku. Anak kecil itu lari dari rumah, ia tak pernah mengenal matahari. "Ayah ibuku membunuhku," tangisnya di hadapanku. Anak kecil itu mengadu ke pemakaman, meminta didahulukan waktu kematian. Aku antarkan ia ke panti asuhan. Tanpa akte kelahiran dan harapan. Banten, sepertiga malam, 21 Februari 2017. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya, kualitas kita. Taman-taman bacaan masyarakat yang bergabung di forum taman bacaan masyarakat, gerakan pemasyarakatan minat baca, forum Lingkar Pena, rumah dunia yang saya kelola dengan para relawan juga berusaha membantu lingkungan agar kualitas pendidikannya menjadi maju. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tertinggal, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Yang paling penting adalah pendidikan karakter itu dimulai dari rumah. Orang tua, terutama ibu, sebagai madrasatul ula. Jangan sampai kejadian seperti puisi yang saya tulis. Seorang ibu mengajari anaknya mencuri. Karena memang realitasnya seperti itu. Ibu yang saya tulis adalah simbol kita sebagai orang tua. Masya Allah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat kuat, human capitalnya luar biasa. Apalagi menjelang era industri 4.0, ya, di mana batas-batas negara tidak ada, di mana semua orang bisa masuk, maka anak Indonesia di masa depan, terutama masuk ke bonus demografi, harus memiliki kemampuan di segala bidang, terutama di wilayah sains, matematik, dan bahasa, literasi, baca, tulis. Mudah-mudahan Allah membangkitkan semangat anak-anak muda dan juga para orang tua agar mementingkan, memprioritaskan pendidikan. Terima kasih sudah menonton Golagong TV, terutama tadarus puisi di sepanjang Ramadan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.